Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Pada hari ini konsepnya sedikit berbeda nih, karena gue lagi ada di Bandung bareng-bareng sama Elgin. Saya Radit. Oke, dari apa nih nama bengkel atau apa? Kalau aku sama Radit dari Salt Garage. Oke. Kalau Iren dari Custom Engineering Art. Oke. Berarti kalau dari latar belakangnya sendiri mungkin masih dari mana-mana aja nih. Kalau aku latar belakangnya dari Ria Tekstil, Ria Tekstil di ITB. Kalau saya dari desain interior ITB. Oke. Fakultas Seni Rupa Desain ITB. Kalau Iren cuma hobi aja. Hobi. Di bidang otomotif. Oke. Jadi di sini gua hari ini berada di sini karena ini nih. Si mobil ini dari hasil tangannya mereka-mereka ini gitu selesai. Jadi mungkin biar nggak kemana-mana atau biar pada paham semua, pengen tahu dong apa sih sebenarnya itu hot rod, kenapa sih dibilang hot rod gitu? Kalau hot rod sendiri, sebenarnya kan aku masih baru banget ya di dunia otomotif, dan selama aku tugas akhir aku banyak nyari literatur-literatur yang emang ngomongin soal hot rod gitu. Salah satu literatur yang bikin aku wah keren nih, itu dari bukunya Dewitt. Dia bilang kalau hot rod itu tidak hanya sekedar mobil dan mesin, tapi hot rod itu adalah semangat, bagaimana kita membangun semangat, semangat untuk membuat sesuatu, semangat untuk memodifikasi dan sejenisnya, kayak gitu dari yang aku baca. Kalau hot rod itu sendiri sebenarnya kita membuat hot rod itu karena kita pengen yang ada dibentuk, dibuat, dibangun, itu kali ya. Kalau saya akhirnya bilang bahwa hot rod itu adalah sebuah semangat atau spirit sih. Spiritnya pada akhirnya ketika kelak akan ditanya hot rod itu apa atau red rod itu apa, itu nggak ada batasannya dan seluas itu. Ya pada akhirnya kita ngomongin ya spirit manusia aja berkarya gimana. Yang kebetulan kita ngomongin hot rod itu di wilayah otomotif. Oke, kita ngomongin otomotif, lu berkarya di wilayah otomotif itu mau sejauh apa dan sebagaimananya. Itu yang kita akhirnya bahas. Gitu. Berarti hot rod itu bukan mobil tok, pokoknya modifikasi ala hot rod gitu. Itu kurang tepat kali. Siapa? Kurang tepat ya, karena otomotif itu, hot rod itu banyak aspek, banyak yang bisa diaplikasikan di mobil. Oke. Jadi nggak cuma mesin, nggak cuma besi, nggak cuma bentuk. Jadi banyak hal yang bisa diaplikasikan. Mungkin itu tambahan saya. Berarti nggak ada tolak ukur ya? Itu dibilang hot rod atau nggak ada sih? Belum. Sampai sini belum ada. Kecuali kalau akhirnya si artis atau seniman itu atau builder itu mengklaim bahwa apa yang dikerjakan itu adalah hot rod. Akhirnya gini, hot rod itu kan istilah ya. Yang akhirnya tuh ntar bakal ada lagi penjelasan tentang definisi sebuah istilah itu. Yang akhirnya gue bikin hot rod nih, oke, emang hot rod itu apa? Ternyata si seniman ini adalah pemilik kayak atau salah satu pemilik angkot Padang. Oke. Gue punya angkot Padang. Dia dalam angkot Padang, tapi tahu ya yang lain angkot Padang itu nyentrik banget. Satu angkot itu dengan angkot lain yang bisa beda-beda. Yang satu ada fitur perpustakaan, yang satu ada fitur karaoke, yang satu ada fitur sinetronnya, macam-macam lah. Kalau mereka itu salah satu dari mereka atau mereka itu semua mengklaim itu hot rod, kami bisa setuju, tapi bisa juga pengen nanyain dorongan apa yang akhirnya kalian-kalian membuat atau menamakan itu hot rod. Pasti ada pertimbangan yang akhirnya makanya mengklaim hot rod. Kalau memang mereka mengklaim bahwa mereka bisa bilang itu hot rod karena dari dorongan mereka membuat sesuatu yang seperti itu, kita bisa bilang itu hot rod. Kalau ternyata ingin menyangkal, mari kita diskusi karena itu yang lagi kita bangun. Oke. Jadi intinya di sana ya, di mana kalau hot rod itu ternyata nggak sesempit itu ya? Tidak sesempit itu. Ya. Tanpa batas. Jadi orang-orang bilang, kalau teman-teman cari di Google, Pinterest atau di Instagram, hot rod atau red rod gitu, yang muncul itu pasti referensinya Ford A, Ford T, Chevrolet atau
Pandeglang atau Pontiac. Iya, memang mereka itu muscle car. Kalau ngomongin kategori mereka muscle car. Tapi kalau secara hot rod, kayaknya kita harus ada diskusi. Nah itu yang jadi penting tuh kemudian adanya artist talk atau apa ya? Arti hot rod itu ya, sendiri ada, apa? Ada sesi khusus yang akhirnya kita perlu diskusi gitu, gitu ya. Kajian, kajian bersama. Oke okay, oke. Okay. Jadi gue juga baru tahu nih dari para apa ya bilang pecinta bisa dibilang pecinta aja deh pecinta yang cinta hot rod ini ya cinta. Oke okay. Jadi awal-awalnya gue sendiri riset hot rod tuh ya bentuknya seperti itu hot rod, ternyata nggak sesimpel itu, ternyata banyak banget layernya. Iya betul, banyak layer, banyak lapisan, banyak banget parameter ya. Cara pandangnya di sana ya berbeda gitu. Oke, terus langsung aja sekarang coba kita ngebahas mahakaryanya ini kali ya. Boleh. Si kecil ini gitu ya. Apa sebutannya, sorry? Wosi Aji. Wosi Aji. Judul karya Wosi Aji, kalau ngomongin mahakarya, jangan mahakarya. Oh, jangan mahakarya. Ini belum mahakarya. Oke, okay, belum. Ini tuh embrio. Embrio ini masih ini. Masih awal. Ini embrio atau kalau bahasa cikal. Bahasa kita yang sekarang atau yang bahasa Indonesia ini cikal atau bakal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini sebenarnya dibuat karena? Kalau saya pribadi, di tahun 2009 waktu saya masih SMP, saya ada guru seni rupa saya yang pernah kenalin istilah hot rod dan atau red rod ke saya. Tanda kutip ngeracunin saya ya. Terus akhirnya, wih keren ini mobil. Di tahun 2020, awal-awal COVID ya, mengambil si momentum COVID ini, kebetulan saya punya latar belakang di wilayah desain interior, ah yaudah deh, bikin yang kecil dulu deh. Bikin yang kecil, karena ada pemikiran, wah kayaknya lucu juga kalau bikin mini red rod atau mini hot rod. Cobain bikin, segala macam. Udah bikin, masuk ke cerita Eldin. Yang sebagai, pada masa itu, dia, pacar saya, dia sebagai mahasiswa kriya tekstil ITB. Oh, jadi aku sendiri, aku kan basicnya tuh anak kriya tekstil. Yang mana kriya tekstil itu, kriya sendiri kan sebuah keilmuan yang bertumpu pada keperigelan tangan, kepiawaian tangan memasukkan suatu apa ya disebutnya produk lah atau karya gitu. Nah, kriya terus ada tekstil. Tekstil itu kan sebenarnya bukan, jadi banyak orang kan miss ya ngomongin soal tekstil pasti langsung ke kain. Padahal tekstil itu sendiri ada loh definisinya. Dia tuh tekstil itu dari kata teksere yang artinya menenun okay. Atau menjalin gitu. Jadi kan buka sebuah apa ya? Sebuah cara pikir atau sebuah sistem sebenarnya yang diaplikasikan ke dunia beda-beda, ada tenang, terus makan dan sebagainya. Nah, setelah aku berarti 2020 aku 3 tahun belajar di tekstil, aku berusaha memahami apa itu tekstil dan segala macam. Dan tekstil itu dekat dengan namanya fashion. Nah, fashion itu sendiri banyak yang miss. Orang mikir fashion itu adalah busana tok, padahal gaya rambut, aksesoris, otomotif pun adalah fashion. Okay. Gitu. Yang aku maknai fashion itu seperti itu dan memang ada literaturnya yang menyebutkan mobil pun sekarang sudah menjadi fashion. Jadi banyak orang yang masih belum sadar kalau mobil itu adalah atau otomotif ya, mobil motor itu fashion. Gitu. Kayak simpelnya orang yang senang off road gitu. Ya udah pengennya pakai misalkan pakai merek Land Rover gitu kan. Jadi biar identitas saya itu makin diri-diri. Nah itu fashion tuh ngomongin identitas juga. Nah, itu panjang lah kalau dibilangin intinya kayak gitu. Tuh dari pemikiran itu kemudian berkembang. Aku ngeliat Radit bikin mobil itu. Nah disitu aku mulai terpancing nih dari aku. Wah bisa nih aku bisa masuk bikin ikut terlibat di proses pembuatan mobil ini. Karena di fashion itu sendiri tuh banyak desainer-desainer busana yang kelas dunia itu kolaborasi sama brand otomotif untuk membuat satu mobil. Jadi udah si misalkan kita sebut brand Chanel sama BMW misalkan mereka kolaborasi, itu bukan lagi ngomongin soal mesin tapi udah ngomongin yang lebih luas daripada itu yang aku pengen hadirkan di hot ini gitu. Jadi cerita awalnya dari membangun polos untuk si mobil ya, ini kan belum masih rangka ya. Belum berdiri, nggak tahu cara ngeberdirinya gimana, cuman asal so tau aja punya mesinnya. Waktu itu ada dua kandidat mesin sebenarnya, mesin BMW R50 atau GL. Cuman masalahnya
apa nih ya yang jadi pertimbangan? Kami nggak ngerti banget soal pertimbangan bobot, pertimbangan engineering, segala macam. Jadi intinya kami itu buntu. Nah di masa buntu itu, Eldin waktu itu masih jadi mahasiswa, dia lagi mau kerja praktek, dia tanda kutip jenuh sama wilayah perkainan, kain-kainnya. Lu anak kerja ya menjahit, jangan kerja yang di sana. Maksudnya Eldin tuh akhirnya pengen cobain, Dit, bisa nggak sih efek kain yang kayak gini di aplikasi di wilayah logam? Bisa, Din, kayak gini caranya bukan pakai pewarna, tapi pakai cara penempaan. Aku punya kenalannya, saya kenalin lah ke komunitas pijar menempa waktu itu, dan sampai sekarang juga guru kami itu namanya Ibnu Pratomo yang akhirnya mengajarkan kami tentang proses penempaan. Nah selama kami belajar menempa, saya mencoba belajar menempa di wilayah besi dan Eldin menempa di wilayah kemasan, kami langsung berpikir, wah kayaknya lucu juga nih kalau di wilayah hot rod itu yang lagi kami bangun, si mini hot rod ini ada aspek tempatnya. Cobain bikin, yuk. Akhirnya kami tinggalin tuh proyek si mobil ini selama 5 bulan. Kami nggak sentuh sama sekali itu mobil, kami belajar nempa. Ternyata si Eldin ini pengen ngambil topik tugas akhirnya adalah ngejadikan si hot rod ini sebagai itu tugas akhirnya dia. Di tengah penentuan judul itu, di tengah kemumatan kita, okay, ini jadi topik TA, okay, selesai. Iya selesai, jalan nggak? Nggak tahu. Saya sendiri pun yang lagi ngomongin pada waktu itu lebih mikirin ke titik beratnya kayak jenisnya pusing. Nah di tengah kepusingan itu hadirlah Mami dan Papi. Okay. Seperti panggilan ya, panggilan Arab itu. Jadi otomatis gitu ketika ada yang ngebangun seperti ini, kita seperti terpanggil dan otomatis terpanggil. Oh iya, jadi akhirnya kenapa saya bisa terlibat di sini? Sebenarnya bukan terlibat sih ya, jadi karena sama-sama ketertarikan seperti itu. Oh iya, ya akhirnya, oh iya ini koreksi ini harus seperti ini, rangka kurang tepat seperti ini. Aja, dari situ asik banget. Akhirnya saya sama Eldin lagi pusing-pusingnya, Eldin lagi pusing sama tugas akhirnya bikin ornamen yang ada di hot rod ini, bikin narasi tentang hot rod ini. Saya pusing tentang gimana cara ngeberdirin mobil ini. Datanglah si malaikat ini, senior yang sudah berkecimpung di bidang otomotif sudah dari 82 ini tuh. Tahun 82 ya? Itu 82. Ya dikenalin dengan guruku yang di Jogja. Gurunya tanpa sengaja. Ya memang seleksi alam seperti itu ya. Jadi panggil-panggil seperti itu. Ya yang akhirnya kita sebenarnya gak terlalu banyak sih ya ngebantu, cuman dia berdiri. Ya jadi kerjasama dan jadi kolaborasi yang asik aja gitu. Oh iya ini gitu, ngebangun melengkapi sebenarnya. Ya mesti melengkapi dan kolaborasi itu kayaknya masih lebih mahal daripada mesin V8 lah ya. Oke. Dan otomatis klik, jadi seperti family itu benar-benar klik kitanya gitu. Benar. Ya gesek-gesekan juga asik ya kita. Gaspol. Gitu. Gaspol gigi 5, langsam tapi gigi 5. Enggak pakai rem. Tapi kalau ngomongin dari nol sampai ditinggalin kalian belajar nempa itu ya, berarti kurang lebih bisa akhirnya jadi seperti sekarang ini berapa lama tuh? Setahun udah sama lebih kita. Sebulan lah. Dan ini pun belum selesai mobilnya. Okay. Belum selesai dalam artian kalau secara batasan tugas akhirnya Eldin selesai. Okay. Tapi kalau secara dia bisa rolling sebagai mobil, belum. Karena dia masih belum dipasang transmisi di situ. Yang sebenarnya bahan udah ada, tapi memang belum kejar aja, karena kita masih ada juga agenda-agenda lain yang ternyata itu jadi prioritas, dan kita yang ada di sini semua tuh orang yang into yang nyuruh atau dalam artinya kita ngerjain juga. Jadi ketika kita ngomongin manajemen waktu, tapi kita juga sambil kerja. Okay. Jadi mau nggak mau ya udah kerja sambil mikir. Kami diri sambil kerja jadinya. Tapi aku tambahin nih, okay. Dalam ketidaklengkapan, belum, maksudnya dalam belum kesempurnaan, belum rampung jalan apapun, tapi dia sudah berkembang biak. Oh iya? Iya, berkembang biak. Dari sini berkembang biak, idenya semakin liar, kemana-mana berkembang kan. Ide kemana-mana, kemudian jadi gini, ada salah satu contohnya tuh
waktu kami, saya sama Eldin kenalan sama Mami dan Papi, waktu kami ke workshopnya di Cihanjuang, di Bandung, mereka lagi ngebangun retrot yang ini yang lagi didudukin sama Eldin dan Mami. Ini nih. Ya, ini retrot ini tuh versi gede. Versi gede yang satu banding satunya, ini hasil satu banding satunya, dan itu masih on progress. Oke, kita mikir, wah ini beneran emang dia, mereka builder otomotifnya, yaudah. Aku butuh bantuan dong, oke. Mereka bantu kami, segala macam, tetap, selesai. Ternyata di tengah perjalanan, akhirnya kita keroyokan juga nih sama si mobil ini. Akhirnya mereka udah mencoba untuk membantu kami di wilayah engineering-nya, kami bantu juga di wilayah seni rupanya. Gimana caranya mengkomposisi karat, karat pun sebenarnya dia adalah prosesnya natural. Tapi kami coba komposisi itu, kita atur itu untuk jadi sebuah apa ya, tatanan atau itu yang harmonis ya, kemudian gitu. Sebuah yang harmonis untuk enak dilihat secara rupa ya. Dan kemudian kita bisa mungkin beranjak ke mikirin ergonomis segala macam, kita coba bantu ke wilayah itu. Dan akhirnya kita timbal baliknya seperti itu nilainya. Oke. Siapa yang jago engineering? Oke, lu bantu gue engineering. Siapa yang butuh bantuan ke soal kerupaannya? Tapi kalau wilayah logam, gue bisa bantu. Tapi kalau kerupaannya wilayahnya perkulitan, ada lagi teman kami. Oke. Gitu. Jadi emang dari apa ya, bilang hobi nih, masing-masing hobi ketemu saling melengkapi. Yeah. Iya, saling melengkapi. Yeah, ya. Jadi banget. Jadilah sebuah anak. Gitu. Makanya kami bisa berani nyebut bahwa si kecil ini adalah embrio, yaitu kelak berkembang kemana-mana. Entah itu secara, tapi dia ibu. Ya, embrio tapi dia ibu. Embrio tapi dia udah jadi mama. Iya, udah jadi mama. Embrio tapi udah jadi mama. Oke, oke. Mati. Jadi pas aku magang, aku pun banyak ngobrol, banyak mengkaji suatu sama guruku Kang Ibnu yang memang sudah 20 tahun lebih dia berada di dunia penempaan, banyak ngobrol-ngobrol, sharing, yang kemudian ternyata kita satu visi nih gitu. Dan ternyata beliau punya suatu movement yaitu cultural transformation, yang mana dia ingin membawa penempaan ke masyarakat, tapi dengan misalkan ya keris, dia punya keris, dia mau mengenalkan keris ke masyarakat. Mengenalkan keris beserta esensinya dan pemaknaan-pemaknaan yang hadir kepada masyarakat. Tapi misalkan aku punya teman di kafe, aku pengen mengenalkan keris ke teman aku, nggak bisa aku bawa keris ke kafe, takut pastikan langsung. Nah di sini beliau misalkan dia membuat gelang pamor, nah di situ dia bisa menjelaskan, oh ini tuh prosesnya di tempat, oh ini tuh esensinya ini akan lebih enak. Nah selain gelang, beliau pun membuat tutup tangki bensin dari pamor keris. Tutup tangki bensin itu akhirnya saya respon untuk menjadi yang saya pinjam visualnya dan konsepnya dan esensinya ke Potron. Oh ya, di tutup tangki bensin itu pamor yang diangkat itu pamor udan mas. Nah pamor udan mas itu berasal dari kata udan emas dari bahasa Jawa, yaitu hujan emas. Yang mana hujan emas itu hujan rezeki. Rezeki itu tidak hanya selalu soal harta, tapi bisa kesempatan, kebahagiaan, kesehatan, kesempatan dan sebagainya lah gitu. Jadi nggak melulu soal harta. Nah, kenapa ditutup tangki bensin? Karena bensin itu kami maknai sebagai semangat, yang mana semangat itu memberi bahan bakar untuk kita terus berjalan, terus bergerak. Kita sambil lihat aja boleh gak? Boleh. Boleh ya? Oke, jadi inilah dia, si disebutnya siapa namanya? Wusi Aji. Si Aji ini yang membuat setir kanan akhirnya nyamperin ke Bandung untuk melihat langsung mobil yang penuh dengan seni ini. Ornamen ya, ornamen banget. Jadi ini dia tadi yang sempat dimention. Iya, tutup tangki bensin. Nah ini tutup tangki bensin yang dari bahan pamor ya, bahan pembuatan pamor, yaitu pamor keris udan mas. Oke, sini nah. Ada
Ya, di pamor keris udan mas ini tuh motifnya tuh ada apa ya? Kayak ada bulat-bulat gitu, ada bulat-bulat. Itu tuh karena udan mas itu hujan emas. Jadi bagaikan apa ya? Rintik-rintik hujan gitulah. Gitu. Oh, okay. Sebenarnya gitu. Keren. Nah, tadi aku udah menjelaskan ya soal makna dari udan mas. Nah, di sini aku sebagai anak kreatif tekstil ya, berusaha meminjam konsep visual dan konsep apa ya, cerita dan esensinya si pamor keris udan mas ke media tembaga. Gitu. Jadi ini semua? Ini ornamen bahan tembaga semua. Bukan di plating tembaga ya, tapi asli tembaga, karena beda. Gitu. Beda ya? Beda, kadang kan ada orang yang misalkan bahan besi atau aluminium terus di plating tembaga, di plating tuh adalah jadi kayak semacam dicelup tapi ada apa namanya tekanan listrik dan segala macamnya lah pokoknya, yang jadinya lapisannya aja tembaga gitu. Kalau ini full tembaga, jadi tembaga asli gitu. Terus di bagian sini tuh banyak warna-warnanya ya? Iya. Oh iya, di sini hadir motif api. Oh iya. Motif api. Di penempaan itu kan erat banget sama yang namanya elemen api. Dari proses penempaannya, pembakaran, penyepuhan, itu selalu dekat dengan elemen api gitu. Gitu. Dan juga aku belum cerita ya soal bahan dari bahan dari pamor keris itu ada material angkasa dan material bumi. Oke. Bapak, jadi kalau bahasa ininya ya, Bapak Angkasa dan Bumi Pertiwi. Bahannya itu yang menghasilkan lahirlah anaknya itu keris gitu. Itu Bapak Angkasa itu material meteor, dari batu meteor, dan bumi itu dari material besi gitu. Jadi para empu di zaman dulu tuh mereka punya hitungan tersendiri untuk menghitung kapan meteor jatuh, karena bahan yang saat itu yang ada untuk membuat pamor keris itu adalah meteor, walaupun kalau sekarang sudah ada nikel untuk menggantikan meteor udah ada gitu. Nah, dari cerita yang tadi, aku pinjam ceritanya dan aku jadikan ornamen di samping ini. Iya, jadi bagaikan meteor yang jatuh ke bumi gitu. Ada umpamanya meteor, terus ada api-apinya. Iya, jatuh ke bumi gitu. Jadi ngomongin soal bahannya gitu. Kemudian masuk ke interiornya. Ya lumayan ya rame. Interiornya mulai dari setirnya. Oke. Ini setirnya itu dari aku ngambil visual dari capit yang biasa dipakai oleh seorang empu dalam proses penempaan. Tuh. Ini ada capit. Ya. Ini aku bentuk, aku jadiin bulat gitu. Di tempat. Ini tekniknya ini full force ya, kita full tempat tangan gitu. Kenapa aku naro capit itu di setir, karena di penempaan itu kan seorang empu mengendalikan capit. Nah, di sini seorang pengendara mengendalikan setirnya gitu. Iya, Banyak banget makna-makna di belakang. Iya. Bentuk-bentuk ya. Di sini ya. Nah, setir ini berkaitan dengan jok. Oke. Nah, di jok ini aku menstilasi bentuk dari tulang belakang. Kenapa tulang belakang? Karena seorang empu itu membutuhkan stance untuk dia bermanuver untuk mengendalikan capitnya. Jadi seorang empu itu harus ajak gitu. Nah, harus ajak. Nah, sama seperti seorang pengendara yang harus punya stance saat dia berkendara. Nah, yang warna-warna ini tuh, ini aku anyam, dan warna-warna ini kan ada warna biru, ada warna hitam. Sebenarnya itu aku meminjam teknis yang hadir pada proses pewarangan dan penyepuhan. Pewarangan itu adalah teknik yang dilakukan oleh seorang penempa untuk menghadirkan guratan-guratan yang hadir di bahan pamor yang sudah ditempa. Karena saat bahan pamor itu ditempa, guratan-guratannya belum keluar gitu. Jadi perlu ada proses pengasaman sehingga guratan-guratannya keluar. Jadi gitu. Warnanya ini bukan dicet. Bukan. Jadi warnanya itu, jadi karena aku meminjam si teknik tersebut ke tembaga dengan cara pengasaman, jadi warna biru-biru ini tuh memang hadir dari tembaga itu sendiri gitu. Jadi aku memancing warna biru itu langsung dari tembaganya gitu. Jadi alami ya? Alami gitu. Karena sebenarnya proses untuk menjadi hijau ini perlu bertahun-tahun sebenarnya gitu. Tapi aku percepat dengan menggunakan proses pengasaman. Terus warna hitam-hitam ini
aku meminjam proses penyepuhan. Kalau di penempaan itu, penyepuhan itu tekniknya tuh membakar bahan, kemudian dicelupkan ke entah minyak atau ada lagi minyak yang lain lah, kan empuh beda-beda ya caranya, kayak gitu, sebuah cairan lah gitu. Ini aku terapkan ke tembaga gitu. Saat tembaga dipanaskan, dia akan menjadi hitam kemerahan, ada hitam ada merah gitu. Kemudian ya udah aku clear dan aku anyam kayak gini. Jadi ngomongin soal proses sebenarnya di dalam sini tuh. Itu juga ada ornamennya lagi. Iya, ada ornamennya lagi. Ini bentuknya itu seperti splash ya, seperti cipratan cairan. Ini aku ngambil proses dari pemijaran. Pemijaran itu tuh proses penyatuan dua material untuk menjadi satu. Nah, kalau di penempaan pamor tuh tadi yang material bisa meteor, bisa nikel dan besi yang kemudian ditempa, dilipat-lipat. Kemudian di suhu tertentu itu di suhu tertentu dikeluarkan dari tungku, kemudian dipukul. Kemudian keluar ces gitu. Jadi titik di mana dia leleh tapi nggak leleh gitu. Ada titik krusialnya gitu. Lantai ini aku menghadirkan motif pamor udan mas, yang mana aku memaknai pamor udan mas di lantai ini sebagai menapaki rejeki. Ini pintunya kiri doang? Iya, bisa dibuka. Gimana tuh? Coba. Sok, tarik aja. Wow. Sip, agak susah sih. Gitu, bisa dibuka. Sini ada speedometer gitu. Ada speedometer, ini speedometer juga aku custom sendiri. Oh iya. Ininya. Oh, dalamnya juga ada. Ini kayak telepon zaman dulu, tahu yang bulat. Ya aku bikin kayak gitu. Kalau ini si apa namanya? Ya, apa nih bilangnya ya? Streamline-nya kali ya, atau apanya? Ya itu. Aku ini kan banyak sisa-sisa tembagaan ya, tembaga-tembaga yang bekas dipotong segala macam. Ini aku jadiin modular. Aku jadiin streamline-nya, jadi modular kita tek. Jadi manfaatkan bahan yang ada banget ini. Sebenarnya juga bahan-bahannya bahan bekas. Sebenarnya bahan-bahan bekas. Bahan-bahan kita kan ngambil dari pasar loak, salah satu pasar loak di Bandung. Memang mereka menyediakan tembaga-tembaga bekas gitu, bukan tembaga baru. Tuh. Bilang recycle. Recycle, kita menyebutnya apa nih? Upcycle kali ya. Upcycle. Keren. Di depan juga ada tuh di bagian. Oh iya. Kalau ini sama kayak yang aku jelasin tadi soal penyepuhan dan pewarangan. Meminjam teknik itu ke tembaga. Terus ini ada kawat-kawatnya dililit. Ini aku ngikutin dari fluidnya visual dari pamor. Tuh.